Kangen hiburan yang menyenangkan, seru dan menegangkan? Yuk datang dan bermain lagi di Trans Studio Bandung. Mulai 28 Agustus, beli satu tiket dapat tambahan satu lagi gratis. Ayo mainkan semua wahana serta atraksi sepuasnya dengan aman dan nyaman. Kami pastikan semua keluarga kembali bahagia dan puas. Beli tiketnya langsung atau melalui website transstudiobandung.com atau detikom mulai sekarang. Lu tadi ngapain kesini sih? Joget ganggu aja. Ini kan lagunya udah dangdut, udah gak mau kawin lagi. Enggak, Kang Sulaiman mah tega, gue duduk di pojokan sendiri, gue takut aja. Tapi kebetulan ada lu di sini. Apaan? Nih, kira-kira Rogi. Tadi disambungin dulu pas part lu itu mana? Enak. Yang mana? Mau kawin atau mau lagu ini? Yang jelas dong. Ini beda. Enggak, gue tadi emak gue nelpon. Itu gimana? Kamu mau nyanyi gak jadi? Sawah. Katanya gini, kalau mau nyanyi ngomong dulu sama kreatifnya. Kata dia gitu, emak-emak gak ngerti. Iya, dia nanti. Dia bilang, sama gue ngomong gini, udah belum rezeki kali nyanyi malam ini. Sabar, masih ada segmen. Sabar, ma, nanti juga nyanyi, insya Allah. Nih, mendingan ya. Gini nih, pas banget ada Ipan Nisa. Nih. Nisa. Tahu kan? Pernah datang juga ke Brownies, viral, gerobak dorong, di Bogor. Biasa dorong-dorong di Bogor? Itu saya waktu dagang asinan, beda lagi, gak nyanyi. Nih, kita lihat dulu ya, mungkin ada sebagian pemirsa di rumah yang belum tahu Nisa, ini dia. Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Meneruskan jejak ibunya menjadi penyanyi di jalanan, menggunakan gerobak dorong demi membantu perekonomian keluarga. Nisa Rizky sama sekali tidak pernah bermimpi akan menjadi penyanyi seperti yang ia rasakan hari ini. Terima kasih ibu, terima kasih bapak atas doa-doanya. Suaranya ya, merinding ya. Bayangin gak Kang, jalan-jalan di jalan raya, mulai pagi sampai malam, berisik, mobil segala macam, suaranya tetap menggelegar. Katanya tadi kalau kita lihat meneruskan ibu. Iya. Emang mama nyanyi? Mama ngamen juga. Oh ngamen juga. Iya. Sekarang masih ngamen mama? Masih. Oh masih. Masih.
Tapi beda gitu, mama, mama, kamu-kamu sekarang. Enggak, satu gerobak. Dia tuh satu, satu gerobak, satu keluarga jadi gitu Nisa kan. Jadi Nisa nyanyi, jadi mama mintain uang, yang mamang bawa gerobak. Tapi luar biasa ya, namanya juga Nisa dari ya. Dari usia berapa nih waktu itu nemenin mama ngamen? Nisa itu dari dalam kandungan Kak Igun, udah diajak ngamen. Jadi sampai Nisa lahir, Nisa umur 2 tahun udah ditaikin di gerobak, Nisa mulai denger mama nyanyi, Nisa mulai bisa tuh dari satu lagu sampai bisa ratusan. Ini benar-benar bakat. Ya, ini bukan bakat alam lagi ini, bukan, kan. Ini udah bakat gerobak ini. Bukan dong orangnya. Bukan. Ini yang disebut dengan this is gen of the mother. Oh, gen apa dari tuh? Ibu. Dari ibunya itu sangat turun kan. Sekali ya. Oke. Tapi bisa semua lagu kamu? Apakah hanya genre dangdut? Nisa sih banyaknya di dangdut. Oh banyaknya di dangdut. Ada keliling pasar ke pasar. Iya. Ada berapa lagu yang Nisa kuasain? Kira-kira kurang lebih sih 500. 500 lagu? Iya. Hebat ya. Yang suruh nyanyi siapa? Jangan suka mancing, ih! Jangan suka mancing! Gue mah gak bisa orang anjel nada. Gue gak bisa orang anjel nada. Itu dia, makanya lu diam dong. Bete. Lu gak tahu sebelum dia mau gerobak, dia dulu. Gue kayak hati gue kayak ditarik ulur gitu. Sabar, nanti masih ada segmen lagi. Diam loh, diam. Yang paling suka kamu lagu apa? Dari semua 500. Nisa paling suka lagu Oleh Oleh. Oleh Oleh dari Bandung? Hah? Bukan. Oh, Rita Sugiarto? Iya, itu betul. Kang Sule. Mau denger? Iya. Bener lagunya? Anda Rita Sugiarto. Hehe, ngobrol aja. Rita Sugiarto? Katanya suruh diem. Iya, kapan nyanyi Rita ya, Sugiarto? Kata mama diem. Tadi diem itu. Nyanyi. Yang ini. Oh, ya. Ya. Lagu apa Oleh Oleh ya? Oleh Oleh. Tahu judulnya, tapi Nisa suka sama seseorang. Suka sama seseorang yang bisa nyanyi fans lagu pop? Fans banget. Siapa? Sapose? Kak Iki. Oh, si Iki. Rizky Ridho. Rizky Febian. Rizky Ridho mah kembar, kalau si Iki kan kembu. Iya. Tahu lagunya? Om Sule, ya. Kemana Kak Iki Febian? Ada, di rumah. Dimana? Lagi syuting. Aku pengen ketemu. Nanti ya kita video call ya. Iya, kan Kang Sule ganteng. Anaknya juga ganteng dong. Ya anaknya yang ganteng, saya emang enggak. Oh iya, emang tadinya enggak, Nisa tuh cuma mau muji doang. Biar Kak Iki tuh dikasih ke Nisa. Oh, kalau itu mah kan tergantung anaknya. Kalau mau mah saya mah boleh. Kalau dulu, kalau Rizky tuh ganteng, Rizky ganteng dari Teh Neni ya. Hah? Teh, lu dari dulu gitu ya? Iya. Dari zaman 2008 lu masih sahaya. Iya. Beda itu. Lain. Coba nyanyiin lagunya kalau benar, tahu. Berada di peluk kamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Dua di peluk kamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Bagus. Ini kan pop. Ya, ini kan pop. Emang kalau artis pop enggak boleh pakai hoa-hoe. Kalau di dangdut ini gimana yang coba? Dangdut. Coba dangdut. Boleh. Coba yang barusan yang dangdutin. Berada di pelukanmu.
Neni itu istrinya si Jaja. Iya, iya. Si Jaja itu. Ingat kakaknya tuh anehnya tuh. Iya, iya. Lagi bersama dengan seorang penyanyi yang lagi fenomenal banget, namanya adalah Sisa Rezeki. Mohon maaf mas, ini mbaknya ngamen pakai gerobak jalan gini. Iya. Bener mbak jalan naik gerobak ini nggak mungkin deh. Iya. Jalan mbak naik gerobak ngamen. Iya. Dari pagi sampai malam. Iya. Gak mungkin ah, masa jalan segini-gini terus? Iya. Iya. Ini tanya dia. Enggak, ini tinggi. Ini siapa yang viral? Siapa kok Sisa Rezeki? Ini Sisa Rezeki nih. Sisa Rezeki. Yang viral itu Nisa. Iya, Nisa. Ini Nisa. Ini bukan Sisa. Kan Nisa, saya kan Sisa. Oh, Sisa. Iya, tapi kan yang lagi viral tuh Nisa. Iya, oh, jadi bukan ini. KW ini mah KW, salah ini mah. Gimana salah sih? KW, salah. Salah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sakit pinggang, sakit punggung. Gak bisa dimatiin. Gak bisa mati itu. Ini mah bukan yang ini. Oh yang ini asli. Yang lagi viral ini. Oh pantesan tadi suaranya fals ya. Oh berarti ini Sisa Rezeki. Sisa Rezeki. Nisa Rizki. Nisa Rizki, ini Sisa Rezeki. Itu sisa umur. Ya. Kenapa pales suaranya? Karena ini masih ada hubungan sama Iwan. Iwan pales. Oh iya, Iwan pales. Pales. Iwan pales. Oh, saya boleh nih nyanyi satu lagi? Saya, gak usah, gak saya usah. Akan buktikan ya. Bahwa saya... Coba, musiknya kamu di sini, Pak. Pacar dunia akhirat. Coba. Nadanya bisa. Tolong jangan mas, gitu. Jangan. Dengerin ya, saya ingin itu. Tak, 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 tak. Asik. Ya? Asik, anak buah Roma Irama nih. Stand by semua. Hari ini saya buka pada bulan, pada bintang. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Oke, enggak apa-apa, oke. Bukti. Dunia akhirat. Oke. Dengerin ini. Nih, ya guys. Hari ini saya umumkan. Gorengan lu ngerti enggak ada di mana? Dia kalau main kayak meyakinkan banget ya. Blang 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 blang. Lu kenapa? Tapi itu worst banget. Jeki. Jeki. Oh Jeki. Oke. Kita akan bahas pengalaman Nisa ngamen ya, iya. Di jalan ya. Iya, sejak kapan Nisa jadi penyanyi gerobak? Nisa itu sejak umur 2 tahun. Nisa tuh ngamen udah 15 tahun. Ngamen udah 15 iya, tahun? 15 umur 2 tahun kamu udah nyanyi? Udah bisa satu lagu. Apa lagu umur 2 tahun waktu itu? Nisa tuh bisa lagu Gedung Tua. Oh Gedung Tua waktu iya, itu. Hebat Gedung ya. Gedung Tua. Ya ya, coba yang gimana? Sudah berulang kali pernah aku mencoba membangun dan membina kebutuhan kejiwa ini.
semprot Baygon. Baygon. Oke, sisa cuma sisa rezeki. Napa? Kamu mau enggak viral kayak dia? Mau. Saya tuh punya agen ya. Agen. Jadi dia tuh seseorang yang bisa memviralkan. Wow. Oh iya, boleh ya. Dong. Dia juga suka bawa-bawa penonton gitu. Siapa? Kok jadi artis bawa-bawa penonton? Kan? Nah, dia awalnya bawa-bawa penonton juga. Bayaran gitu. Ya, kita panggilkan aja ini lah dia. Andre Sugigi. Malam. Assalamualaikum. Pak Haji sehat? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bukan. Hah? Beda lagi kok. Haji Andre ada di situ. Oh. Ini mah Sugigi. Beda ya? Bukan. Beda yang saya suka lihat di Instagram ini. Beda, beda, beda. Aku baru buka praktek. Oh, praktek. Jadi, yang awal tadi kan Choi Ah ya. Uh-uh. Nah, aku di sebelahnya dia. Apa? Kenalin nama aku Om Dori. Oh, Om Dori. Itu ada singkatannya. Apa? Kondor belakang kiri. Nyerep. Say, ini peran yang sangat nyerep, nyerep ya. Nyerep banget. Nyerep loh. Katanya Anda bisa mengorbitkan seseorang. Iya, mau dong. Jelas. Nih, ada yang mau nih, sisa rezeki. Yang mana? Ini. Aku. Semua ya, jangan dia doang. Tapi yang pengen viral bisa. Aku. Ini udah viral. Dia bisa lebih viral lagi. Yeah. Oh iya. Coba kemari. Iya. Yeah. Anda jangan kesini kalau nyuruhnya. Aku bisa menerawang dia lewat uang. Oh, menerawang. Karena aku ahli terawang atau singkatannya awang. Oh, oh udah ganti ahli terawang. Iya. Kamu ini satu saat akan menjadi penyanyi. Tolong bisa dibantu nggak? Oh. Ini tangan bapak. Satu saat kamu akan menjadi penyanyi top. Amin. Dan kamu akan mempunyai single sendiri. Amin. Karena kalau rame-rame bukan single. Oh iya. Terus apa? Rambel. Ya. Kalau rame-rame piknik. Siapa lagi? Rambel. Lagi? Kalau rame-rame rambel. Rame-rame berangkat. Yang baju hijau. Sini, mau diramal. Dulu viral, dulu pernah viral. Pernah viral. Ya. Nih pak, bawa-bawa tas pinggang di belakang tuh. Tas pinggang. Tang Sule. Tang Sule. Ya. Gue takut deh. Kenapa? 5 tahun lagi gue begini gak sih? Saya mau gitu. Dong viral, benar, diorbitin. Ya. Di terawang. Oh, nerawangnya pakai duit ya. Lala. Kamu pasti bisa menjadi host. Udah. Coba kamu ini jadi host. Manis, apa kabar? Bagus. Kamu akan dapat program namanya Brownies. Udah, udah mau 3 tahun. Panjang nanti, panjang. Udah mau 3 tahun. Nanti akan panjang. Ada acara lagi? Brownies dan juga santuy. Benar. 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 Kamu akan dikontrak main di santuy terus. Oh iya. Yeah. Tini, tini. Tuh. Kamu, sini. Oh ini. Kamu. Sama. Terakhir aja. Ya. Yeah. Dia hebat lo bisa ngeliat lo. Iya, yeah, iya. Yeah. Dia hebat banget. Di terawang. Kamu akan menjadi host. Tapi kamu programnya udah selesai. Berarti gak menjadi dong kalau program udah selesai. Tapi jangan sedih, setelah itu kamu akan banyak dapat job di TV-TV lain. Oh, amin, amin, amin. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya. Ini saya atau bapak nih? Ini. Ini anak pang, Pak. Anak pang. Pang gorengan. Pang Sule. Pangkalan ojek. Dia ini bisa menjadi seorang dancer dengan gaya salsa. Pak, karena bapak ini sebetulnya ahli apa sih? Kok dia ini bisa tiba-tiba dia bisa dancer dihipnotis? Saya itu ahli tinja. Coba. Silakan. Ini enggak bisa. Bisa. Dia tuh mungkin bisa kelihatan bakat-bakat yang terpendam. Nah, oh, itu yang dimaksud. Iya. Coba. Salsa.
Sasa ya? Coba berdua. Sama cewek, nah, sama cewek. Sama coba, cewek. Udah, udah. Hei. Hei, ayo, ayo, ayo. Gua punya dancer. Ayo. Oh, dia juga salsa. Lo kira banyak banyak ngedance, lo izin, ya. Apa couple? Couple. Keren. Keren banget. Sasa. Iya nanti, nanti. Sasa. Rubuh nanti nih. Musik. Susah diputerinnya berat. Susah. Dia ini memang agak ada bermasalah dengan urusan sal. Terutama saldo. Iya. Eh, emang dia enggak bisa? Bisa, saya mau Sasa dong. Sasa coba. Bisa. Tapi lawannya siapa? Saya Indra. Indra. Indra bisa, Indra bisa. Kayaknya enggak nyetrum deh dia. sama Bapak. Haji, ayo. Santuy, sikap gue.